Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Ibu. Selamat iya. Siang Pak. Ya, kami dari tim Sema Sedekah ya Bu ya. Mohon maaf ini tidak jadi penyerahan langsung Bu. Jadinya cuma lewat video call aja ya. Iya Pak. Gimana kondisinya saat ini Bu di Salman ini? Kalau mengikuti hasil lab ya sebenarnya tidak baik kalau harus diungkapkan, cuma kami selalu sugestikan Salman sehat, Salman baik. Amin. Ya. Lalu kalau boleh dari awal gimana Bu ceritanya ini, kok dari awal sakitnya di Salman ini kronologinya gimana Bu? Kan Salman waktu umur 6 minggu itu pup terus. Sehari itu ada 8-9 kali sampai 12 kali. Saya ke rumah sakit, saya kontrol, saya tanya, dok, anak saya pupnya itu sehari sampai 12 kali, juga pupnya itu warna putih. Anak saya juga kuning, kok kuningnya itu saya jemur dari bayi nyampe 6 minggu itu kok nggak berhenti kuningnya, malah nambah kuning ke mata-mata gitu. Dokter bilang, oh itu katanya karena lahirnya prematur, jadi belum sempurna gitu empedunya, katanya gitu. Kami langsung dirujuklah ke RSCM dari 2 bulan. Nah dari 2 bulan itu kami bolak-balik ke RSCM sampai sekarang umur sama 16 bulan. Salman juga nggak cuma pas umur 4 bulan Salman ngedrop. Kami dirawat di rumah sakit di Karawang di Lira Medica. Di situ kami MRI CV. Dari situ ketahuan bahwa jalur atresia biliernya itu tidak ada, jadi penyempitan gitu, nggak bisa kebuang racun di tubuh, jadi menumpuklah di hatinya, menumpuk di badannya, jadi kuning itu bukan kuning, itu racun, racun tubuh yang nggak bisa dikeluarkan oleh hati, oleh empedu. Kami bolak-balik ke RSCM sampai kami bolak-balik dirawat, karena kalau Salman lagi turun ininya ya muntah darah, sekarang aja 3 kali muntah darah. Kalau kalau ayah ibunya Dek Salman sehari-harinya apa Bu kerjanya? Saya di rumah, kalau ayahnya kuli bangunan. Kuli bangunan? Ya. Sebelumnya mohon maaf Bu, kalau taunya Sema Sedekah ini dari mana Bu? Dari teman di RSCM, ada yang kasihan ke saya karena saya bolak-balik ke sini, bolak-balik ke RSCM. Yang pakai uang sendiri juga, terus saya BPJS juga kan bayar pribadi, nggak ada dari bantuan pemerintah gitu. Ada yang kasihan ke saya, tolong minta tolong ke saya gitu, buat ongkos tuh ibu lumayan kalau dapat kan di sana gitu. Kadang-kadang kan kami suka dirawat Salman di RSCM kalau lagi kampung. Tapi saya nggak kenal si ibu itu. Tuh, cuma si ibu itu ngasih kontak aja, udah gitu aja ke saya. Ya, ini kami dari tim Sema Sedekah ya Bu ya, Yayasan Rumah Berbagi Semangat. Kami sudah pernah open donasi ya Bu ya, menggalangkan dana buat Dek Salman dan sudah selesai penggalangannya, dan insya Allah akan kami salurkan via transfer ya Bu ya. Jadi setelah ini nanti bisa kirimkan nomor rekeningnya. Iya. Ya salamnya nanti buat ayahnya Dek Salman ya Bu ya. Iya Pak. Dari Sema Sedekah ya. Dari para donatur juga banyak yang titip salam sama doakan kesembuhan buat Dek Salman ya. Iya Dek Salman. Iya lo Dek Salman. Iya coba Dek Salman. Iya. Oke, cepat sembuh ya Dek Salman ya. Amin. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami keluarga Salman Razik mengucapkan terima kasih atas bantuan donasi kepada putra kami Salman Razik. Terima kasih untuk semangat sedekah dan para donatur-donatur yang sudah mendonasikan rezekinya kepada Salman Razik. Terima kasih sekali lagi atas bantuan-bantuannya. Semoga Allah membalas semua kebaikan-kebaikan dari para donatur-donatur dan tim semangat sedekah selagi saya dan juga rezekinya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.